pemain cadangan yang ada pun memiliki kemampuan yang luar biasa. 11 menit di mana tim tuan rumah harus bisa menyerap tekanan luar biasa yang terus dipersembahkan oleh tim tamu Persita Tangerang. Sejauh ini tentunya terus terjaga clean sheet bagi Wahyu Pras dan juga Mahesa Jenar. Upaya hampir saja menjadi petaka, beruntung masih mampu diamankan tadi oleh Rontini, kesalahan dari Jafar Guseinov. Ruang cukup sempit, mampu dimanfaatkan oleh para pemain PSIS Semarang di Setiawan tadi, dan sebuah pelanggaran terhadap Jardel. Aksi pergerakan dari Tri Setiawan, coba melepaskan Dali Freitas, ada handball dari Jardel. Ayo lagi Tri, lagi Tri. Ini menganggap dia sudah naik terlebih dahulu, rimbang Fortes untuk bisa menangkan duel udara, dan justru Fortes yang menggeser dirinya ketika coba mendarat, tapi pelanggaran dilihat oleh wasit Gideon, dilakukan oleh Christian Rontini tadi. Dan ini dari area sentral di mana Alfreda Dewangga sangat piawai untuk bisa memanipulasi bola, bisa menjadi sepakan langsung menuju gawang atau dia memilih mengumpan karena ada Septian David Maulana. Gali Freitas sangat mengancam pergerakan dari Taisei Marugawa, umpan berbahaya, sebuah sundulan dari pemain pengganti Tri Setiawan menciptakan gol pembuka bagi PSIS Semarang, tim yang begitu tertekan di pembukaan 15 menit pertama, tapi justru menit ke-26 mampu bisa menciptakan gol dari kerjasama Apin Yahiri. Sebuah aksi gemilang dari Tri Setiawan yang belum lama masuk dari bangku cadangan menggantikan Delvin Bumbino. Pergerakan dinamisnya menyambut umpan tadi mampu memutarkan jala Aditya Harlan dan Persita Tangerang. 1-0 keunggulan tim tuan rumah Mahesa Jenar. Umpan dari kesulitan mengantisipasi laju tekanan dari kawan tadi, Septian David Maulana. Jalan yang disajikan dirinya lagi-lagi belum bisa diarahkan on target oleh sang kapten Septian David Maulana. Build up-nya begitu mengesankan. Taisei lewati hadangan dua pemain termasuk Rontini, kemudian menteri orkestra lapangan tengah PSIS Semarang, Taisei Marugawa, Fredian Wahyu tadi. Gali Freitas diganggu oleh Hanis Sagara, sama sekali tidak ingin memainkan bola, hanya mengganggu laju pergerakan dari Gali Freitas tadi. Hanis Sagara, kartu kuning dilayangkan oleh wasit Gideon Dapa Herang. Oh, mampu dicuri oleh Gali Freitas. Pergerakan luar biasa dari Freitas. Onside play, tapi sepertinya bukanlah opsi terbaik karena Gali Freitas di posisi yang lebih sempurna untuk melepaskan tendangan langsung ke gawang tadi. Berada di posisi persaingan papan bawah terang-terang. Kualitas juga menjadi kendala, dan itu terlihat dengan Freitas tadi. Setiapnya David Maulana kembali kepada Taisei Marugawa, lagi outlet tekanan kerap kali dari sisi kiri. Haikal Fortes, umpan dari Haikal tadi disambut sundulan berbahaya dari Carlos Fortes. Mahesa Jenar, Fredian Wahyu kembali umpan berbahaya. Fortes di bentuk penalti gagal mengeksekusi tendangan karena dengan rekor impresif di kandang dan sudah meraih keunggulan, tentunya ini akan menjadi kemenangan yang berharga bila mampu dipertahankan untuk terus meramaikan persaingan di jajaran tim papan atas dari Liga 1. Persita juga datang dengan target memilih kemenangan, tapi terhalang sejauh ini dengan lagi-lagi inkonsistensi penampilan, buruknya finishing touch. XG mereka di babak pembuka ini sangat keras menuju gawang. Kita nantikan upaya sepakan dari Luka. Gol tendangan bebas dengan magis luar biasa yang baru saja diciptakan oleh Luka. Akurasi tingkat tinggi membuat Aditya Harlan tidak berkutik untuk bisa mengamankan bola tadi dari jarak yang sangat jauh. Central defender dengan kemampuan yang memang terkenal luar biasa dari tendangan bebas, Lucas Moreira atau Lucao, saja unjuk kebolehan
di teknik yang sangat sulit dengan power luar biasa dari Lukaku tadi. Aditya Harwan coba menggapai, sentuhan tipisnya tidak mampu mengamankan bola, dan sedikit defleksi juga dari pagar hidup tadi membuat semakin sukar save yang harus dilakukan oleh Aditya Harlan. Dan sore hari di Jatidiri menjadi semakin sempurna bagi Gilbert Agius dan para pendukung PSIS Semarang karena lu kejala Aditya Harlan untuk kali kedua di babak pertama. Haikal Al-Hafiz, Carlos Fortes terbuka peluang, gagal dimanfaatkan, satu kesempatan sangat baik bagi Fortes. Apakah dirinya dalam posisi offside tadi? Dua musim terakhir bagi PSIS Semarang, Taisei Marukawa lagi berbahaya. Lagi peluang bagi Wahyu Pras, umpannya tersaji, bisa dihentikan oleh Toha. Bai Sen Yong, sangat cermat Taisei tadi. Gagal umpannya dilayangkan karena ada kanan tim tuan rumah Vidal. Timing lari yang baik dari Silvia Arfani, tapi Adi Satrio dengan starting position yang begitu berani tadi, Adi Satrio coba menerka apa yang akan dilakukan oleh Sirsi Arfani, dan betul saja sang penjaga gawang memenangkan main games dan bisa membuat Sirsi Arfani justru kehilangan percaya diri untuk bisa membuka account bagi Mahesa Jenar yang kali ini sudah unggul 2 gol. Kesalahan dari Gali, tapi ada pelanggaran tadi. Yes. Masih juga ada Vitinho di sana. Pemain yang di laga sebelumnya juga tidak tampil. Vitinho. Gol bagi mereka. Dan ini membuat keadaannya semakin sulit bagi pendekar Cisadane untuk bisa meraih result dalam lawatan ke Jatidiri. Di 40 tanda half time di salah satu tuan rumah PSIS Semarang sudah mampu menciptakan keunggulan 2 gol dengan aksi gemilang pemain pengganti Tri Setiawan. Yang biasa kemudian gol dari tendangan bebas Lukau yang mampu membuat cukup nyaman di halftime dengan tim tuan rumah unggul 2 gol tanpa balas. Kick off babak kedua sudah bergulir dari Jatidiri. Freitas dan satu kesempatan bagi Taisei Marukawa. Bergerak begitu mengancam, close control yang sangat baik Taisei. Masih ada Toha tadi yang mampu menghalau bola berbahaya yang dipersembahkan oleh Taisei. Sakan kebobolan dari upaya sepakan bebas yang sesaat lagi akan diambil oleh Carlos Fortes. Kolaborasi berbahaya, Taisei mencari ruang tembak, gagal tadi peluang bagi lagi-lagi sampai main pengganti Kristiawan dengan sepakan terukurnya memutarkan jalan dari Aditya Harlan yang begitu terkejut dengan apiknya sajian sepakan yang dipersembahkan oleh Kristiawan bagi Mahesa Jenar yang kembali bisa memperlebar jarak keunggulan menjadi 3 gol tanpa balas. Kita saksikan sambutan dari rekan-rekan Kristiawan yang begitu berbahagia melihat sang pemain pengganti tampil begitu impresif. Tidak lepas dari peran Taisei, tapi juga bebasnya Tri Setiawan untuk bisa melirik ke arah gawang, bahkan men-set up dirinya dengan tenang tadi. Ada sedikit geseran bola, tendangan kerasnya dengan minimal backlift membuat jala Aditya Harlan bergetar kembali untuk kali ketiga. Bola yang bergerak di udara. Persikabo 7-3 di bawah asuhan Haji Santoso. Satu kesempatan bagi Taisei. Timing yang kurang tepat dari Taisei Marukawa. Dalam posisi offside kalah menyambut umpan tadi. Puas hanya untuk 3 gol, tuan rumah coba terus menggempur pertahanan dari pendekar Cisadane. Fredian Wahyu, Gali Freitas lagi-lagi. Kesempatan yang luar biasa bagi Taisei Marukawa. Kita saksikan Gali Freitas terus mengkilap kala berada di yang begitu sulit. Rian Ardiansyah, sepakan dari Rian Ardiansyah. Tajam berbahaya Aditya Harlan, setimpal dengan tantangan yang coba disajikan
oleh pemain yang belum lama tampil, Rian Aryan penuh. Champion David Maulana, Fredian Wahyu. Sang kreator terus mencari cara. Champion David Maulana switch bola ke sisi kiri, coba disambut oleh Rian Aryansyah. Toha datang menghadang, double up dari SL Sahru. Bola menengah kepada Dewa. Dali Freitas beraksi dia. Balik kesempatan bagi Gali Freitas, terjatuh pelanggaran tadi. Nurjanto, dua asisten dari Gilbert dengan kualitas luar biasa, para legenda kalau mereka bermain. Stadion Jatidiri. Fredian Wahyu tendang on bebas, yang sensasional lagi tersaji. Fredian Wahyu memang memiliki kemampuan ini, memiliki satu aksi yang selalu saja bisa mengejutkan penjaga gawang lawan, dan baru saja dia buktikan tendangan yang menjurus masuk tanpa bisa diterka oleh Aditya Harlan dalam bebas kedua yang berakhir dengan gol bagi Mahesa Jenar di laga kali ini. Dan tekniknya lagi-lagi sangat indah. Kita nikmati tendangan spektakuler dari Fredian Wahyu ketika posisi Aditya Harlan sebenarnya on position, tapi kualitas tendangan dengan yang sudah di depan mata mereka atas Persita membuat mereka menjadi salah satu tim dengan prestasi di kandang yang begitu luar biasa. Dan ketika juga di menit ketiga, dan mungkin juga pemain pengganti PSIS Semarang tidak jadi memasuki lapangan permainan karena wasit Gideon Dava Herang sudah meniupkan peluit panjang. Laga berakhir.